Nida, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang serangga. Antara serangga-serangga yang kita akan belajar hari ini ialah rama-rama. Rama-rama tak boleh terbang waktu sejuk walaupun dia berdarah sejuk. Mereka kalau nak terbang kena bergantung pada cuaca. Kalau sejuk, rama-rama tak boleh terbang laju nak larikan diri daripada pemangsa. Kalau panas, rama-rama boleh terbang dengan bebas. Yang kedua adalah lebah. Lebah ni dia ada dua perut. Satu untuk simpan makanan dia dan satu lagi untuk simpan madu dia sahaja. Wow, subarashi. Hebat kan? Semut. Semut ni dia boleh angkat beban atau makanan dia sehingga 50 kali berat badan sendiri. Dia tak guna kaki untuk angkat tapi dia guna mulut. Hebat! Okey, ini siput. Siput dia suka keluar waktu malam macam kelawar dan berhantu. Kenapa ya? Sebab siput ni tak suka matahari. Kalau jumpa waktu siang, siput tu keluar mesti cuaca tu tengah waktu mendung. Seterusnya adalah belalang. Belalang ni yang sangat baik bagi manusia. Sebab dalam Islam, belalang adalah salah satu haiwan yang apabila terlebih dahulu mati masih halal untuk dimakan. Serangga seterusnya adalah cacing. Cacing ini pula boleh menghasilkan badan baru jika tubuhnya terpotong. Sama macam cicak, jika ekornya terputus, unik kan cacing ni? Terakhir sekali adalah kumbang. Kumbang ni dia ada keunikan warna tumbuhnya yang beragam warna-warni bergantung kepada jenis spesiesnya. Sampai ada yang nak bela jadi haiwan peliharaan. Hebat! Ini sahaja daripada teacher. Kalau awak jumpa serangga dekat luar, janganlah pijak dia walaupun dia kecil. Dia pun adalah ciptaan daripada Tuhan. Bye, thank you.